Alami stres jelang lahiran, autoimun Denise Cariesta mendadak kumat. Alami stres jelang kelahiran buah hatinya, penyakit autoimun Denise Cariesta mendadak kumat. Bahkan, bercak-bercak merah di seluruh tubuhnya pun kian mulai bermunculan. Dikutip dalam kanal YouTube Denise Cariesta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023, wanita yang akrab disapa Denise Cadel ini bagikan ceritanya. Diakui Denise, autoimun yang dideritanya mulai kambuh hingga semakin parah. Hal itu terjadi karena Denise mengalami stres yang berlebihan. Diketahui, wanita berusia 32 tahun ini mengidap penyakit autoimun berjenis psoriasis vulgaris. Penyakit tersebut menimbulkan gejala yang ditandai dengan kemunculan lesi, kulit pecah, atau bercak merah. Untuk membantu menghilangkan sisik dan sel-sel kulit dari pertumbuhan cepat, Denise pun melakukan pengobatan suntik rutin. Usai suntikan keempat, Denise mengutarakan bahwa jarak suntikan akan berjalan tiap 3 bulan sekali. Namun entah kenapa, sebelum 3 bulan, wanita yang mengaku pernah dekat dengan Regi Datau ini mengaku penyakitnya sudah kumat. Parahnya, Denise pun hingga merasakan napasnya mulai tersengal-sengal. Wanita kelahiran 1991 ini berujar bahwa stres yang dialaminya memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Jelang beberapa hari lagi melahirkan, Denise mengaku tengah merasakan gundah gulana. Sebab ia merasa kelabakan mempersiapkan persalinan buah hatinya nanti. Pun, ia juga merasa takut jikalau bayinya mengidap penyakit yang sama seperti dirinya.